Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Imam Rafiki dan tentunya di channel YouTube PR Director. Jadi di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat poster keutamaan sholat tarawih malam ke-13 atau malam-malam berikutnya. Cukup menggunakan handphone. Aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Epic. Seperti biasa, sebelum kalian melanjutkan video tutorial pada video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube ini. Dan let's go. Kalian lakukan adalah kalian harus membuka aplikasi Epicnya terlebih dahulu. Setelah itu silakan kalian pilih menu yang namanya buat baru dan silakan pilih yang transparan. Setelah itu silakan kalian pergi ke menu yang namanya latar belakang dan pilih aspek rasionya di sini menjadi portrait. Untuk warna kita atur belakangan. Langkah selanjutnya silakan kalian pilih menu tambah foto dan pilih menu tambah. Lalu pilih ikon masjid. Bagi kalian yang ingin mempraktikkannya di rumah, silakan kalian bisa download link di deskripsi. Setelah itu silakan kalian perbesar kira-kira saja seperti ini dan letakkan posisinya di tengah seperti ini. Setelah itu silakan kalian pilih menu gambar bentuk, lalu pilih yang kotak. Dan perhatikan di sini, silakan kalian pilih yang full. Setelah itu silakan kalian gambar saja seperti ini, tarik seperti ini, lalu pilihlah warna sesuai dengan kebutuhan kalian. Caranya gampang, silakan kalian pilih menu seperti pensil di sini, lalu arahkan pada warna yang kalian sukai. Nah, seperti ini. Lalu letakkan di bagian bawah. Kalian klik bintang dulu. Lalu ini diperbesar. Lalu letakkan di bagian paling bawah seperti ini. Ketika sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu kalian duplikat ikon masjidnya di sini, kalian geser ke kanan, pilih salin. Setelah itu silakan kalian pergi ke menu layer dan layer yang paling atas di sini pindah di bawah masjid yang satunya. Setelah itu silakan kalian opacity-nya kurangkan sekitar 50%. Seperti ini, lalu kalian perbesar saja. Ini opsional, bisa kalian ulik-ulik sendiri mau ditambahkan atau tidak terserah kalian. Di sini saya menambahkan. Nah, seperti ini sudah cukup. Langkah selanjutnya, silakan kalian kembali ke menu latar belakang dan pilih warna, pilih ikon seperti pensil di sini. Lalu arahkan pada warna ikon masjid. Nah, di sini opsional juga, ini tergantung selera kalian. Di sini saya menggunakan warna yang seperti ini. Nah, setelah itu silakan ketika sudah selesai pilih menu teks. Lalu ketikkan keutamaan. Fontnya silakan kalian pilih. Untuk warna di sini saya tidak jauh-jauh dari icon masjid, saya pilih. Di sini saya pilih warna ungu. Kalian taruh di atas. Ukurannya sesuaikan, misal seperti ini. Ketika selesai, silakan kalian tambah lagi. Sholat warnanya tetap atau tergantung dari kalian, warnanya juga samakan
Silahkan kalian bisa tunjukkan seperti ini, lalu kalian tambah lagi malam ke 13. Ini saya fontnya ubah menjadi yang F-tong ya, dan untuk warna sama, kalian kecilkan sedikit seperti ini. Ketika sudah selesai, silakan kalian pergi ke Google, lalu pilih keutamaan tarawih malam ke 13. Atau kalian pilih sesuai dengan malam-malam berikutnya. Silakan kalian salin, yaitu kembali lagi ke aplikasi Epic, tambah, lalu tempel. Nah, untuk artinya di sini kalian hapus saja terlebih dahulu. Kita lakuinnya satu-satu. Nah, seperti ini. Untuk warnanya tetapkan. Untuk mempercantik, silahkan kalian pilih menu gambar bentuk, pilih yang kotak dan full di sini. Untuk warnanya di sini saya pilih warna ungu juga. Nah, seperti ini. Lalu kalian tarik saja sampai membentuk persegi panjang. Jika selesai, silakan klik bintang dan ini sesuaikan. Oke, sudah sesuai. Lalu pilih ke menu layer, taruh di bawah tulisan Arab. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk font Arabnya bisa kalian ganti. Silakan kalian klik edit, pilih warna, warnanya yang sesuai background atau latar belakang. Sudah selesai, silakan kalian klik tambah yang tadi ditempel, dan ini sekarang kebalikannya, tulisan Arabnya kalian hapus. Setelah itu, untuk artinya di sini silakan kalian enter atau sesuaikan yang menariknya kalian. Seperti ini. Untuk font saya tidak akan ubah warnanya. Ini saya pilih warna ungu seperti ini, lalu kita kecilkan. Seperti ini, lalu kalian hasilnya akan seperti ini. Setelah itu silakan kalian download dengan icon tanda panah ke bawah di sini. Mungkin hanya itu video tutorial pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Imam Rafiki, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.